banget ini. Ini juga favorit aku tahu. Aku suka yang rasa strawberry. Kamu ikutin aku terus. Enggak ya, emang suka. Aku sukanya rasa jeruk rasa strawberry. Aku strawberry sih. Ya, makanya aku kasih yang itu soalnya kamu enggak suka. Cobain guys. Oke. Okay. Kamu udah pernah nyobain belum? Udah pernah. Tahu lagunya enggak kayak gimana? Enggak. Aku enggak tahu. Ting ting bukan permen. Ting ting bukan apa gitu, tahu? Aku taunya yang gimana. Oh ya, ting ting bukan dimana, permen. Gimana? Kita aja ting ting. Gak tau deh, belum pernah kayaknya deh. Belum pernah, kayaknya kamu gak ngalamin deh kayaknya. Ngalamin, tapi aku gak. Tapi kamu gak nyobain. Hi guys, back again with me Freya. And now we're at Freya Ngemil. Kali ini aku ditemenin sama Sabrina. Jadi Freya Ngemil edisi sekarang itu kita akan tetap review cemilan jadul. Cuma bedanya, kira-kira cemilan jadul aku sama cemilan jadul Sabrina tuh sama gak ya? Gimana deh? Nggak tahu deh, kita kan umurnya beda banget ya. Ya, aku lebih muda ya. Jadi ya langsung aja kita cobain ya guys ya. Oke, cemilan pertama ini boleh Sabrina yang pilih aja deh. Oke, yang familiar kali ya buat aku. Ini nyam-nyam, Funplay. Perasaan dulu tuh nggak sekecil ini nggak sih? Ya, nyam-nyam. Aku nggak tahu ya. Oh gitu, aku lupa. Tapi, I mean like, dulu ini kamu waktu kecil, waktu SD, segede gini. Segede ini? Enggak segede ini. Kalau di tahun aku tuh enggak segede ini. Dia lebih panjang. Kayaknya beda-beda enggak sih? Kan ada banyak varian ya, Rio. Tahu, cuman tetap aja di zaman aku tuh enggak sekecil ini. Langsung aja kita cobain. Jadi ini ada sendoknya. Sendoknya enggak tahu kenapa bentuknya kayak gini. Sendok kayak gini. Dulu enggak kayak gini. Dulu kayak gini enggak kamu? Zaman kamu. Enggak tahu. Enggak praktis banget ya, by the way. Dulu kalau aku jajan nyam-nyam, yang dimakan tuh cuma coklatnya doang. Ini aku buang. Apanya kamu buang? Iya. Aku gak suka ininya dulu tuh. Padahal ininya enak tuh gak? Aku suka coklatnya doang, ya kan makan coklat doang. 1-10 berapa? 9. 9? Sama deh. Oke, okay. Cemilan kedua, ini favorit aku sampai detik ini. Ini dari dulu banget. Adalah Koala. Ini Sabrina. Sabrina ngalamin nggak ini? Ngalamin kalo banget ini. Ini juga favorit aku tahu. Aku suka yang rasa strawberry. Kamu ikutin aku terus. Enggak ya, emang suka. Aku sukanya rasa jeruk rasa strawberry. Aku strawberry sih. Ya, makanya aku kasih yang itu soalnya kamu nggak suka. Cobain guys. Oke. Okay. Ini tuh aku nggak ngerti dia bikinnya gimana tapi lembut banget pakai mesin sih kayak. Tuh kayak soft fluffy. Apa ngomong apa sih? Ngomong enak dulu kan. Ini nilainya 100. 100, 7. 100, ini enak banget. Kan emang enak banget. Pokoknya kalian harus banget nyobain, ini gak di endorse. Kalian harus banget nyobain Koala, ini 100. Oke, okay, kita lanjut ke cemilan yang ketiga. Cemilan ketiga, kira-kira Sabrina mau cobain yang mana? Aku mau nyobain yang ini. Ini kayak permen kacamata gitu gak sih? Ini. Lucu. Ini itu waktu kecil. Ini tuh adalah cemilan yang actually the least aku suka. Kayak I don't really like it. Kayak rasanya tuh terlalu biasa, palsu. Jadi coklatnya tuh kayak bukan, maaf ya, yang ini yang ngeproduksi ini cuma rasanya tuh nggak coklat, beneran coklat gitu. Kayak pemanis buatan. Nilainya 3. Gak suka. Enakan Caca kemana-mana jauh ya, iyalah ya. Jauh. Nanya 4 deh aku deh. Oke. Yang kali ini kayaknya Sabrina nggak pernah lihat di zamannya dia. Apa sih? Kayaknya enggak, Dede. Hmm. Ini nih. Ini enggak. Coyok-coyok. Kayaknya pada di sekolah kamu waktu kecil nggak ada. Oke, enggak ada. Di sekolah kamu emang enggak ada. Ini bukan jajanan aku. Iya, ini zaman dulu ini di sekolah kamu enggak ada kan zaman dulu? Enggak ada. Jujur. Jujur, iya. Tapi karena aku suka nyari di minimarket. Di minimarket ada. Zaman dulu gitu loh. Jadi aku nyari ini, enak banget soalnya. Di minimarket emang ada waktu itu. Dan ini tuh termasuk adalah snack favoritnya Sabrina. Aku ingat banget, dia suka banget. Wedo, ini bukanya gimana? Ini bukanya tuh begini. Harus dicopot dulu belakangnya. Kita ambil. Tuh. Ipi. Coyo-coyo. Terus makannya pakai sendok kecil mini. Ini lucu banget. Coyo. Aku tuh benci banget coyo-coyo. Maaf ya yang jualan coyo-coyo. Soalnya bukanya susah. Bener.
packagingnya nggak praktis banget. Nggak praktis banget tuh nggak, kayak plastiknya tuh kayak apa sih gitu. Terus ada sendok Barbie gitu lah, lucu. So tiny. So tiny and this is hard. Jadi bukannya tuh pakai sendok ini gitu, belakangnya tuh ada yang lancip gitu. Nah ini tuh dijadiin kayak pisau gitu. Oh, ini life hack gitu. Guys. Life emang hack. Gini, aduh gimana sih jajanan kamu padahal. Oh, life hack aku baru tahu. Iya, tapi ini dikit banget ya, perasaan tuh dulu full. Jadi tempatnya. Mana sih? Gini, kita scoop gini, terus kita makan. Enak banget. Nilainya 5, gak suka. Aku suka 10. Coklatnya palsu. Yang satu ini tuh biasanya waktu kecil kalau aku makan ini tuh berasa kayak orang dewasa. Berasa keren banget gitu. Ini adalah permen rokok. Berasa kayak keren banget gitu. Kayak aku sudah dewasa gitu. Merasa nakal sih. Merasa nakal, rebel. Kayak beli ini tuh gak boleh ketahuan mama aja. Oh ini tuh dia udah digabung, bukannya mesti satu ya? Biasanya tuh satu gak biasanya sih? Biasanya satu, ini tapi gak tahu kenapa dia digabung jadi kayak gini. Jadi mungkin dia dikeluarin gini kali ya. Nah, gini kali. Berasa rebel banget, jadi aku tuh suka kayak gini nih. Waktu kecil terus dia tuh kayak... Permennya tuh di ujung, jadi dibuka. Jadi harus dibuka. Harus dibuka. Manis gitu sih. Aku gak terlalu suka karena dia susah di mood-nya. Ya, kayaknya emang bukan buat di mood deh. Berikutnya, sebenarnya tuh aku mencari permen karet nih ya guys, permen karet. Tapi bukan yang ini, yang aku cari itu adalah Yosan yang dimana kita tuh harus ngumpulin hurufnya baru bisa ditukar sama hadiah. Kamu tahu nggak? Ngalamin. Jadi ada permen karet yang kecil-kecil gitu, harganya satunya 100 rupiah, aku ingat banget. Dulu juga kayaknya 100 rupiah deh kayaknya ya, aku lupa harganya berapa. Dan brandnya sama kayak gini, Yosan juga, tapi packagingnya beda. Setiap kita beli, kita tuh dapat huruf dari huruf Y, O, S, A, N gitu. Tapi yang mustahil didapatkan itu adalah huruf M. Itu mustahil banget. Dan kalau udah kekumpul, Yosan gitu. Kita bisa nuker, kalau nggak salah dapat sepeda nggak sih? Bener nggak sih guys? Pokoknya wow. Dapat hadiah, tapi M-nya ini tuh mustahil sampai viral. Katanya ada yang dapat teman aku tuh kayak ada yang dapat huruf N. Itu pokoknya kalau ada yang dapat huruf N tuh kayak heboh gitu. Tapi selama aku hidup, aku nggak pernah lihat dengan mata kepala sendiri aku gitu kalau huruf N itu ada. Kayaknya nggak ada. Permen karet ini juga dulu dijualnya 100 rupiah deh. Ini kamu ada gak di zaman kamu? Ada, tapi aku gak pernah beli. Dan aku sebel dari kemasannya tuh kalau misalnya dibuka sih ini ikut robek juga. Iya, iya. Kepotong tuh. Juga. Permen karetnya ikut kepotong. Kayak gini bentuknya guys. Kayak gitu guys, itu yang bagus. Kalau aku kepotong jadi aku makannya langsung. Gimana rasanya? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Ya, Vigo. Dia tuh setiap buat video tuh pasti ada nambahin sesuatu atau ngomong. Second try nih guys, second try. Enak lama-lama. Ini gak boleh ditahan ya? Enak, aku suka. Semuanya enak. Awalnya tuh kayak kecut gitu, tapi lama-kelamaan jadi manis. Enak banget. Nah, waktunya ciki-cikian. Jadi di sini ada ciki, ada banyak banget. Ada Ciki Balls. Dulu, kalau kamu ingat, Ciki Balls itu punya lagu. Ada liriknya nggak sih di belakang ini? Ada. Yeah. Kamu tahu lagunya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu aku juga. Itu sebuah misteri. Kalau ada yang tahu, hebat. Kalian boleh komen kalau kalian tahu. Tapi itu misteri sih, karena ada liriknya. Cuman kita nggak tahu nadanya gimana. Yang satu ini Jet Set. Aku nggak ngerti kenapa dibaca Jet Set. Ada yang tahu nggak? Ini Jet Set, bukan Jet Set. Tapi orang-orang bacanya Jet Set, bener nggak sih? Harusnya gimana? Aku kirain Jet Set doang. Semua orang tuh bacanya Jet Set, padahal ini Jet Set. Dan Sabrina bacanya Jets doang. Jets doang guys. Udah tahu, gitu. Kalau kita beli Jet Set yang warna ungu, kita dapat hadiah Tajos. Ngalamin nggak Tajos? Ciki Balls juga. Oh, Ciki Balls juga ya. Tapi ya aku ingat itu Jet Set justru. Tajos tuh kayak mainan gitu buat dibanting gitu. Jadi kayak versus sama orang dan Tajosnya bisa disambung-sambungin. Oh iya, aku tahu. Tapi kamu enggak ngalamin kan? Ngalamin. Ngalamin dulu waktu masih kecil suka beli balls ini, Ciki Balls ini. Ngalamin. Enggak mungkin. Ngalamin. Aku punya dulu. Kamu kelahiran tahun berapa? 2005. 2005 masih ada Tajos enggak? Enggak. Masih gitu. Masih. Tapi kan dia kelahiran 2005, dia masih bayi. 2 tahun dari 1. Kamu SD tahun berapa?
2010. Udah enggak ada kan 2010-2011 ya kan? Tapi enggak ada kamu ngalamin. Kayaknya kamu lihat bekas orang atau punya orang. Iya kali ya. Iya kali ya, enggak tahu deh. Kamu enggak ngalamin sumpah. Enggak yakin aku dia ngalamin, enggak ngalamin, guys. Enggak ngalamin. Dia SD 2010 gitu kan. 2010 tuh Tajos itu udah enggak ada. Yang satu ini base from Aussie. Ini dari Australia. Tahu enggak sih kalau ini? Tahu dulu. Tahu. Dulu tuh gambar ikan enggak sih? Ups. Ini enak, aku suka. Aku suka banget. Me too. Ini nanya 10. Nanya 8 lah. Oke. Okay. Kamu tahu ini enggak? Tahu dong. Dulu kemasannya kayak gimana? Enggak tahu. Dulu kemasannya ada tangan kayak gini tangannya. Ah oh, iya. Kamu tahu Boboho enggak? Enggak tahu Boboho apa? Boboho. Boboho apa? Dia enggak tahu Boboho, guys. Boboho itu apa? Kamu enggak tahu Boboho. Boboho itu dulu bintang iklannya ini. Dia adalah maskotnya ini yang gemuk botak pakai kacamata hitam bulat. Kayak aku lupa sih, aku enggak. Mau yang mana kamu? Yang pink. Oke, berarti yang coklat. Bing annoying. Nah. Jadi caranya digenggam terus diremes. Udah gitu doang. Apa ini? Ada bumbunya, ada hadiahnya. Ih, lucu tuh. Ayo menghemat energi untuk masa depan lebih baik. Ini maskotnya, ini Bobohonya. Oh, ini Boboho. Boboho. Hai, Boboho, guys. Ini buat Figo sih. Demam. Enak. Asin banget tapi. Enak. Halo, berapa ini? 10. 8. Ciki Boss sama Jetset tadi kita mau ngasih nilai ya? Ciki Boss berarti 10 bagi kamu. Bener kamu. Jetset berapa? 8? 5. Oh, gak suka. 6. Bagi aku Jetset 6, Ciki Boss 10. Ciki Boss 10. Udah. Okay, untuk membersihkan video kita langsung aja ke yang kecil-kecil nih, langsung digabungin. Nih, di sini ada Ting-Ting Garuda sama Super Juper. Super Juper. Nah, Ting-Ting Garuda kamu udah pernah nyobain belum? Udah pernah. Tahu lagunya nggak kayak gimana? Nggak. Masa nggak tahu? Ting-Ting bukan permen. Ting-Ting bukan apa gitu? Tahu? Aku taunya yang gimana? Oh ya, Ting-Ting bukan dimana, permen. Gimana? Kita aja Ting-Ting. Nggak tahu deh, belum pernah kayaknya deh. Belum pernah, kayaknya kamu nggak ngalamin deh kayaknya. Ngalamin, tapi aku nggak. Tapi kamu nggak nyobain. Terus udah gitu ini yang satu lagi ada Super Juper. Kalau yang ini kamu pernah ngalamin nggak? Ngalamin, pernah aku coba juga. Iya, pernah nyoba juga. Ini asem banget. Aku nggak akan aku coba sih, cuman kayak ya udah intinya ini asem dan enak. Kalau yang ini ada iklannya nggak? Nggak. Bener, ini nggak ada iklannya. Sumpah nggak ada iklannya. Really? Nggak ada iklannya, mau ada iklannya? Nggak pernah lihat, nggak ada ini nggak ada iklannya. Tapi ini dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Dari Indonesia? Kacang. Dari Indonesia nggak ada iklannya. Kamu pernah ngalamin? Nah, aku suka ini. Aku nggak suka ini. Sih. Dan yang ini nih, terakhir. Hot Pop. Kenapa ini? Nggak ada. Bentar. Kemasannya aneh. Ini, gini. Terus pas dibuka, tuh. Ciluk banget. Kesalahan kemasan ini. Kamu tau nggak selain yang ini ada permen warna biru? Iya, tau. Apa namanya? Itu juga enak. Pendekar biru. Itu juga bikin batuk. Ini aku ingat iklannya sampai sekarang. Yang naik sepeda, kamu tau gak sih? Naik sepeda cowok berempat. Terus? Pendekar biru, gitu gak tau ya. Pendekar biru. Pendekar merah. Ini enak sih. Ini juara. Juara bertahan sampai saat ini. Jadi, setelah kita sudah mencoba berbagai macam cemilan nih. Kira-kira dari semua cemilan itu, menurut Sabrina tahu berapa persen? 70%. 70%, ya. Tapi kayaknya tahu semua dari tadi. Karena gini, kan kakak-kakak aku mainnya udah tua semua kan ya. Mereka tuh suka jajan. Jadi jajanan jadul gitu. Jajanan jadul. Aku tuh suka jajanan jadul. Jadi dia tuh tahu apa suka bawa pulang. Terus kayak, apa sih itu mau nyobain? Kayak gitu. Nih, yuk cobain deh, enak. Gitu ceritanya. Oke, nih. Karena kita perbedaan umur yang cukup jauh. Nanti kayaknya di next video, aku bakal bikin video sama Sabrina soal kayak trivia-trivia gitu yang kira-kira Sabrina tahu nggak ya? Kayak tadi aja dia Boboho nggak tahu kan, guys? Oke. Nah, maka dari itu kalau kalian ada pertanyaan buat Sabrina, boleh banget ditulis di komen mau nanya apa aja yang tahun-tahun dulu-dulu yang kira-kira Sabrina nggak tahu. Oke, kalau gitu kita tutup aja videonya. Abisin dulu permainan kalau gitu, tungguin. Baru kita tutup videonya. Langsung saja kita akhiri videonya dan jangan lupa buat teman-teman tonton video-video yang sebelum-sebelumnya juga yang akan datang.
Don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah.